Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 1. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah, Ustazah selalu berdoa semoga anak-anak semuanya selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar di rumah. Hari ini bersama Ustazah Diva, anak-anak akan belajar apa ya? Sudah siap belajar bersama Ustazah? Oke, kalau sudah siap belajar bersama Ustazah, coba anak-anak duduk yang rapi, duduk yang baik. Disiapkan pembelajaran hari ini, yaitu tema 3 kegiatanku, yaitu kegiatan malam hari. Nah, anak-anak kita akan belajar tentang pengurangan. Oke, kemarin anak-anak sudah belajar tentang bilangan. Bilangan berapa ya? Bilangan 11 sampai dengan 20. Sekarang kita lanjutkan tentang pengurangan. Sebelumnya kita awali dengan baca doa dulu ya. Kita doa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, pembelajaran pengurangan hari ini, tujuan pembelajarannya adalah, yang pertama, anak-anak nanti dapat memahami konsep pengurangan dengan tepat. Jadi Ustazah akan mengajarkan anak-anak bagaimana kita melakukan pengurangan atau menghitung pengurangan. Nah, yang kedua adalah anak-anak dapat melakukan pengurangan dengan benar, tentunya dengan teknik-teknik pengurangan yang akan diajarkan oleh Ustazah Diva hari ini. Oke, sudah siap belajar bersama Ustazah? Yuk, kita mulai. Kita awali yang pertama adalah kita nyanyi dulu supaya anak semangat, dan dari lagu ini kita akan belajar tentang pengurangan. Oke, supaya ya semangat semuanya, yuk kita bergerak nyanyi bersama. Lagu ini Tekotek Anak Ayam. Nah, ini nanti juga menceritakan tentang pengurangan. Oke, siap. Musik. 1, 2, 3. Ayo anak-anak bernyanyi bersama saya ya. Bagaimana anak-anak, semangat semuanya ya. Dari lagu tadi kita juga belajar tentang pengurangan. Tadi kita ada ayamnya 10, awalnya anak ayamnya terus hilang 1. Nah, kalau hilang 1 jadi berapa? Jadi 9. Oke. Nah, anak-anak, Ustazah akan mengingatkan kembali tentang pengurangan. Apa itu pengurangan? Nah, pengurangan adalah proses untuk mempersedikit atau memperkecil, atau bisa juga mengurangkan. Nah, proses mengurangkan atau mengurangi itu adalah pengurangan. Membuat jumlah sesuatu menjadi lebih sedikit. Nah, menjadi lebih sedikit. Jadi kalau tadi awalnya ayamnya ada 10, terus kemudian tiba-tiba hilang 1, maka akan menjadi 9, jadi sedikit. Oke, bisa dipahami di sini? Good job, pintar. Nah, Ustazah di pembelajaran kali ini akan memberikan contoh-contoh soal matematika tentang pengurangan. Kita simak yuk. Nah, untuk contoh yang pertama adalah menghitung dengan benda konkret. Misalkan di sini Ustazah punya bintang, ada berapa bintangnya? Kita hitung. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 bintang. Nah, kita kurangi berapa ya?
Ustazah akan coba mengurangi, ada 1, 2, dan 3. Berarti kalau 12 dikurangi 3 jadi berapa anak-anak? Pintar! 12 dikurangi 3 sama dengan 9. Oke, Ustazah beri contoh lagi ya, masih dengan benda konkret. Di sini ada kamar biskuit, ada di tematiknya anak-anak di sub ketiga. Nah, ada berapa biskuit? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 biskuit yang kemudian kita hilangkan 4. 1, 2, 3, 4. Berarti 12 dikurangi 4 sama dengan berapa? Hebat, ada 8. Nah, masih tersisa ya 8 biskuitnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada sisa 8 biskuit. Ini kalau kita menghitung benda konkret, artinya dengan contoh-contoh benda. Bagaimana dengan soal-soal latihan dengan angka-angka? Nah, di sini Ustazah mengambil latihan yang ada di buku tematiknya anak-anak di pembelajaran kelima. Ada soal nomor 1 sampai dengan 5, kita bahas bersama-sama ya. Oke, yang pertama kita bahas soal nomor 1, 15 dikurangi 6. Ada di subtema 4, pembelajaran kelima. Yang pertama, Ustazah akan mengajarkan anak-anak pengurangan dengan teknik menghitung mundur. Nah, kalau menghitung mundur ini, anak-anak kemarin sudah belajar bilang 11-20, sudah tahu urutannya ya, dari angka yang terkecil maupun angka yang terbesar. Nah, sekarang kita menghitung mundur, soal nomor 1, 15 dikurangi 6, maka kita harus letakkan angka yang terbesar dahulu, karena yang dikurangkan, angka terbesar di sini ada angka 15. Angka 15 kita kurangkan 6. Kita mundur 6 kali ya anak-anak ya. Kita mundur 6 kali. Kita coba hitung sama-sama ya. Yuk, dari 15 kita mundur 1, 14, 13, 12, 11, 10, 9. Nah, hasilnya adalah 9. Kita sudah melangkah tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita mundur 6 kali karena 15 dikurangi 6, kita berhenti di angka 9. Jadi 15 dikurangi 6 sama dengan 9. Oke. Dari sini sudah bisa dipahami menghitung mundur? Belum, Ustazah. Oh, ada yang belum. Ustazah beri contoh satu lagi. Kita hitung 20 dikurangi 5. 20 dikurangi 5, yuk kita ambil bilangannya terbesar dulu adalah 20. Kita mundur, sebelum 20 berapa? 19, pinter. Lanjutkan, 18, 17, 16, 15. Nah, kita hitung mundur 5 kali karena 20 dikurangi 5, jadi hasilnya 15. Maka 20 dikurangi 5 sama dengan 15. Oke, bisa anak-anak? Pinter. Nanti banyak berlatih di rumah membuat bilangan sendiri ya. Sekarang Ustazah, yang kedua Ustazah akan ajarkan pengurangan dengan jari-jari kita. Nah, kita punya 10 jari tangan dan 10 jari kaki, bisa digunakan untuk menghitung. Kita beri contoh soal berikut ini. Nah, ada soal 10 dikurangi 6. Kita hitung sama-sama ya. Yang kedua ada contoh soal apa? 9 dikurangi 3. Kita hitung yang pertama dulu, 10 dikurangi 6. Kita buka jarinya 10. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Dikurangi 6, Ustazah. Kita tutup ya 6-nya. 6 jari kita, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sisa berapa anak-anak? Pintar, sisa 4. 1, 2, 3, 4. Hasilnya adalah 4. Nah, mudah ya kalau menggunakan jari-jarinya. Oke, kita lanjutkan di soal kedua. 9 dikurangi 3. Kita buka angka 9, jadi 9, 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9. Dikurangi 3, ditutup yuk. 3, 1, 2, 3. Sisa berapa? Pintar, sisa 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, anak-anak, kita bisa gunakan jari-jari kita untuk menghitung bilangan. Ini terutama untuk misalkan bilangannya kecil. Kalaupun misalkan angka-angka belasan atau puluhan, nanti kita bisa gunakan teknik-teknik yang lain. Seperti mundur tadi, dan sekarang bisa juga kita hitung dengan cara bersusun. Bagaimana? Kita bahas ya soal berikut ini. Soal yang pertama, kita bahas soal yang tadi, nomor 3 adalah soal 19 dikurangi 9. Jadi angka belasan dikurangi 9, bagaimana caranya Ustazah? Yuk kita lihat sama-sama. Yang pertama, kita tulis angka terbesar dulu. Jadi kalau pengurangan tetap kita kerjakan angka yang terbesar dahulu, 19. Terus kita kurangkan 9. Kita tulis 9. Oke, tulisnya di mana? Nah, untuk susun pendek harus diperhatikan adalah bilangan, nilai tempatnya. Kalau 19 ini nilai tempatnya 1 puluhan dan 9 satuan, maka ketika dikurangi 9, angka satuan harus lurus dengan satuannya anak-anak. 9 boleh nggak Ustazah taruh di 1? Tidak boleh sayang, karena 1 adalah nilai puluhan. Oke, bisa dipahami ya. Kita taruh di lurus satuan. 9 dikurangi 9. Nah, kita buka 9. Kita tutup 9 juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 hasilnya adalah 0. Dan turun angka 1, maka menjadi 10. Oke, bisa anak-anak? Ya, jadi cara menghitungnya dari angka 9 dikurangi dulu sama dengan 0. Lalu satunya karena tidak ada pengurangan kembali, maka satunya langsung turun. Jadi angka 10, 19 dikurangi 9 sama dengan 10. Bisa? Hebat. Nanti berlatih lagi ya untuk soal-soal berikutnya. Ustazah lanjutkan. Nah, berikutnya adalah pengurangan dengan teknik meminjam. Oke, bagaimana Ustazah? Nah, biasanya ketika teknik meminjam ini kita gunakan apabila nilai satuannya atau angka yang kedua, nilai satuan dari angka yang kita kurangkan itu lebih kecil nilainya. Contoh, nah, Ustazah beri contoh, 14 dikurangi 7. Oke, bagaimana nanti pemecahannya? Simak Ustazah ya. 14 dikurangi 7, bagaimana caranya? Kita tulis 14 terlebih dahulu angka terbesarnya, lalu kita kurangkan 7. Kita kurangkan 7, jangan lupa tanda negatif. Nah, 4 dikurangi 7. Yang dimaksud Ustazah tadi nilainya kecil adalah 14 itu 4 satuannya nilainya kecil. 4 dikurangi 7 tidak bisa ya anak-anak ya. Maka 4 ini harus meminjam 1. Kita pinjam ke nilai 10. 1 ini kan berarti 10. Jadi 10 tambah 4 ada 14. Maka 14 harus dikurangkan 7, jadi berapa? Kita hitung mundur ya. 14 kita hitung mundur, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7. Jadi 14 dikurangi 7 sama dengan 7. Oke, bisa anak-anak? Oke, pintar. Ustazah beri contoh kembali di soal nomor 5. Nomor 5 adalah 17 dikurangi 8. Sama seperti tadi anak-anak, ini 17. 17 kita tulis dulu, lalu kemudian angka satuannya ditulis 8. Kita kurangkan, 7 dikurangi 8 tidak cukup, maka harus pinjam 1. Nah, 1 di situ puluhan, berarti 10 tambah 7 aja 17. 17 dikurangi 8 sama dengan 9. Dari mana Ustazah? Kita hitung mundur ya. 17 ke 8, dikurangi 8. 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9. Nah, anak-anak,
itu adalah bentuk atau contoh pengurangan dengan teknik meminjam. Bagaimana anak-anak bisa menghitung pengurangan dengan berbagai cara tadi? Luar biasa. Anak-anak cari cara yang paling mudah. Kalau misalkan anak-anak mudah dengan menghitung mundur, bisa dihitung dengan cara menghitung mundur. Atau juga, oh aku bisa yang paling mudah, aku pakai bersusun. Boleh. Dengan cara bersusun, menghitung mundur, atau menggunakan jari-jarinya, boleh. Yang penting anak-anak yang paling mudah dipahami, yang mana tinggal digunakan. Oke anak-anak, alhamdulillah pembelajaran hari ini bersama Ustazah Diva tentang pengurangan sudah bisa dipahami semuanya. Alhamdulillah. Kesimpulan hari ini adalah, yang pertama untuk pengurangan adalah proses mempersedikit atau memperkecil, atau juga mengurangkan, proses untuk mengurangi. Jadi benda yang lebih banyak, awalnya banyak lalu kemudian kita kurangkan, maka akan menjadi lebih sedikit. Yang kedua adalah ada berbagai macam teknik pengurangan yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita tadi sudah belajar tentang mengurangkan dengan menghitung mundur. Nah, yang kedua, pengurangan dengan jari-jari kita. Yang ketiga, pengurangan dengan teknik bersusun. Dan yang keempat adalah pengurangan dengan teknik meminjam. Oke anak-anak, nanti bisa dicoba di rumah ya. Nah, untuk mencoba di rumah, Ustazah beri latihan soal dapat dikerjakan di rumah anak-anak. Nah, ini adalah ini adalah tugas, bukan contoh ya. Ini adalah tugas untuk anak-anak, silakan ditulis di bukunya, di buku tugas. Nanti dihitung pengurangannya, boleh dengan teknik apapun, teknik hitung mundur, susun, ataupun teknik meminjam yang anak-anak pahami. Oke, selamat belajar di rumah ya. Nanti bertemu kembali bersama Ustazah Diva di pembelajaran berikutnya yang lebih menyenangkan. Tetap semangat belajar di rumah, jaga kesehatan, dan selalu menerapkan protokol kesehatan. Kalau di rumah, lebih baik digunakan untuk kegiatan belajar atau membuat keterampilan. Kalaupun nanti anak-anak ada kegiatan keluar, jangan lupa gunakan masker. Dan jangan lupa cuci tangan dan jaga jarak. Oke anak-anak. Nah anak-anak, alhamdulillah kita tutup pembelajaran hari ini dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ketemu lagi bersama Ustazah Diva di pembelajaran berikutnya. Tetap semangat ya. Dadah anak-anak. Assalamualaikum anak-anak kelas 1.